Kekasih Alif Aziz iaitu Sarah Yasmin menangkis tuduhan segelintir pihak yang mendakwa dia mengatur komplot dengan Bella Astilah untuk menjatuhkan skandal pelakon itu. Kata wanita asal Singapura itu, kedatangannya ke Kuala Lumpur sejak 3 minggu lalu tidak diketahui isteri Alif, apatah lagi memperincikan butiran pendedahan yang mahu dilakukan. Macam saya jelaskan, pendedahan demi pendedahan yang saya lakukan adalah disebabkan tak sanggup tengok hanya Alif dikecam netizen sejak dia dan Ruhainis ditangkap kalwat. Bella juga tidak mengetahui kehadiran saya, sehinggalah saya menghubunginya dan kami kemudian berjumpa beberapa kali sebelum saya membuat pendedahan itu. Tapi ini memang niat saya untuk dedahkan semua, Bella pula tak tahu apa-apa, saya kasihankan Alif yang kena kecam, sedangkan Ruhainis terlepas, katanya kepada media. Ujar ibu tunggal 2 anak itu, Alif masih tidak memahami tujuan pendedahan dilakukan adalah semata-mata mahu melindungi lelaki itu, daripada dipersalahkan masyarakat serta dipergunakan Ruhainis. Sebagai orang yang mengenali penyanyi itu sekian lama, dia harus tampil membantu walaupun sedar bakal berdepan kecaman kerana turut mendedahkan aib diri menjadi penyondol. Ketika itu saya sangka Bella sudah mempunyai teman lelaki seperti diperkatakan Alif, jadi saya teruskan sahaja hubungan dengan Alif tanpa sebarang masalah. Malah Bella juga tidak menyatakan nama saya dalam senarai 11 wanita yang didakwa menjadi pengganggu rumah tangga mereka. Jadi sebelum saya dedahkan hal sebenar, saya hubungi Bella dulu, katanya ketika ditemui di sebuah lokasi di Sungai Besi, hari ini. Ditanya mengenai kecaman diraih selepas mengheret beberapa selebriti lain, termasuk pelakon Sofia Al-Barakbah yang didakwa masih berhubungan dengan Alif, Sarah menegaskan dia tidak gentar. Katanya, dia hanya berpegang kepada kebenaran, selain yakin Alif, keluarganya serta netizen akan memahami tujuan asal berbuat demikian. Ada juga yang melemparkan kecaman menerusi mesej langsung DM, tetapi saya tak takut kerana saya tahu salah faham akan berakhir, katanya lagi. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.